Gabungan perwakilan dari sejumlah kampus yang menamakan diri Gerakan Oposisi Mahasiswa dan Masyarakat atau BOM mendatangi Istana Negara Jakarta. Kedatangan mereka kali ini untuk meminta Jokowi JK untuk legowo mundur dari jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jokowi dinilai tidak cakap dalam mengelola negara, terlihat dari sejumlah kebijakan dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi yang tidak berjalan baik, bahkan kerap menimbulkan kegaduhan. Selain itu, Jokowi lebih fokus pada mengamankan barisan pendukung politiknya dibanding kesejahteraan dan kemajuan rakyat. Sistem ini diciptakan oleh siapa? Oleh kebodohan Jokowi. Jokowi tidak memiliki kecerdasan dalam kebangsaan, tidak memiliki manajemen yang bagus, tidak mampu memanage roda organisasi Republik Indonesia ini. Sehingga yang terjadi hanya politik pencitraan. Sampaikan kepada seluruh pendukung Jokowi, kami BOM menantang mereka dimanapun, jam berapapun. Atas kesemrawutan kondisi saat ini, BOM menilai rezim ora popo ini harus segera diakhiri dan meminta kepada masyarakat khususnya para pendukung dan pengagum Jokowi agar sadar dan bangkit menyelamatkan Indonesia. Baito Herlambang melaporkan untuk CTV Network.